iTrippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Gili Ketapang merupakan kawasan wisata berupa sebuah pulau yang ada di sekitar Laut Utara Kabupaten Probolinggo. Ketika berkunjung ke tempat wisata yang satu ini, Anda akan dimanjakan dengan panorama keindahan bawah lautnya yang sangat menakjubkan, yaitu keindahan batuan karang serta berbagai biota laut yang luar biasa cantik. Selain terkenal dengan keindahan bawah lautnya, objek wisata ini juga memiliki keindahan lain yang tidak kalah menariknya. Keindahan itu misalnya keberadaan pasir putih yang memanjang di area pesisir pulau ini, ditambah lagi dengan hamparan laut yang indah dengan warna biru jernih yang dapat memanjakan mata Anda. Daya tarik yang dimiliki Gili Ketapang. Berada di kawasan Pulau Gili Ketapang, Anda dapat menikmati keindahan pemandangan pesisir pantai yang ada di tempat ini. Pulau ini memiliki pesona pasir putih yang bukan hanya cantik, tetapi juga lembut dan halus, sebab wilayah di sini yang sangat terjaga kebersihannya. Maka tidak heran apabila banyak wisatawan yang tertarik untuk berlibur ke tempat ini. Bukan hanya hamparan pasir putih dan lautannya saja yang memiliki keindahan luar biasa, objek wisata ini juga menawarkan keindahan dari alam bawah laut yang ada di sini. Berbagai jenis ikan dan tumbuhan laut yang begitu lucu dan cantik dengan warna-warni yang unik dapat Anda nikmati ketika menjelajah dan menyelam ke area bawah laut tempat ini. Selain itu, keindahan terumbu karang yang menjadi rumah tinggal berbagai ikan kecil juga memiliki pesona yang luar biasa cantik. Daya tarik selanjutnya yang dimiliki Gili Ketapang yaitu ombak laut yang relatif tenang. Hal ini disebabkan karena pulau ini terletak di antara deretan pantai selatan Jawa yang memang sudah terkenal dengan ombak tenangnya. Dengan ombak yang tenang ini membuat Anda merasa lebih bebas dan aman ketika akan bermain air atau berenang-renang di area pantai pulau ini. Alamat lokasi Gili Ketapang. Gili Ketapang merupakan sebuah pulau sekaligus desa kecil yang memiliki luas sekitar 70 hektar. Kawasan wisata pulau ini masuk ke dalam Kecamatan Sumber Asih yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akses jalan yang akan Anda lewati untuk dapat sampai di objek wisata ini terbilang cukup mudah dan tidak akan menguras banyak tenaga. Terdapat dua rute yang dapat Anda lalui untuk dapat sampai di tempat wisata ini. Apabila memulai perjalanan dari Surabaya, Malang, atau sekitarnya, maka Anda dapat mengambil rute perjalanan menuju Probolinggo dengan melalui Kabupaten Pasuruan. Aktivitas yang menarik dilakukan di Gili Ketapang. Ketika camping di kawasan Pulau Gili Ketapang, Anda dapat merasakan berbagai pengalaman yang pastinya sangat seru. Sembari menunggu malam hari, Anda dapat menikmati keindahan matahari tenggelam yang begitu cantik di kawasan pulau ini. Kegiatan menarik selanjutnya yang bisa Anda lakukan di kawasan wisata ini, yaitu apabila Anda mudah bosan dengan satu spot pemandangan saja, Anda bisa melakukan kegiatan menyusuri kawasan pulau, sebab pulau ini memiliki kawasan yang cukup luas. Berwisata di Pulau Gili Ketapang rasanya kurang pas apabila belum melakukan kegiatan snorkeling, sebab kawasan bawah laut tempat ini memiliki keindahan yang sangat mempesona dan juga eksotis. Anda dapat menjelajahi keindahan bawah laut ini dengan cara menyelam atau snorkeling. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Berkunjung ke tempat wisata yang memiliki sarana dan prasarana lengkap tentu saja akan dapat menunjang berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di tempat wisata tersebut. Pada objek wisata Gili Ketapang sendiri sudah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang dapat dikatakan cukup lengkap ya trippers. Fasilitas tersebut mulai dari area parkir kendaraan, kamar mandi umum yang bersih, hingga berbagai spot yang menarik untuk digunakan sebagai tempat berfoto. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa warung makan yang terletak di sekitaran pantai. Warung-warung ini dapat Anda singgahi untuk menghilangkan rasa lapar.
Karena objek wisata pulau ini memiliki keindahan bawah laut yang mengagumkan, sehingga terdapat fasilitas penyewaan yang menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan snorkeling. Berkunjung ke Gili Ketapang dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang gemar melakukan kegiatan snorkeling. Sebab di tempat wisata ini Anda dapat melihat terumbu karang cantik, ditambah lagi dengan berbagai biota laut yang semakin menambah keindahan bawah lautnya. Tempat ini tentu saja dapat menjadi daftar wisata menarik yang bisa Anda kunjungi di Probolinggo.